Halo Sobat BTQ Channel, berikut kami akan memberikan update seputar hasil Piala AFF 2022. Hasil di babak fase grup mesti yang pertama Piala AFF 2022 dan juga klasemen terbaru. Inilah untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTQ Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Piala AFF 2022 hari ini di babak fase grup matchday yang pertama yaitu hasil pertandingan di fase grup B, di mana Malaysia sukses kalahkan tuan rumah Myanmar dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol kemenangan Malaysia dicetak oleh Faisal Abdul Halim di menit ke-52. Itulah untuk hasil Piala AFF 2022 hari ini. Klasemen Piala AFF 2022 hingga matchday yang pertama di grup A, di mana Thailand dan juga Kamboja berada di posisi ke-1 dan juga ke-2 dengan sama-sama mengoleksi 3 poin. Klasemen berikutnya yaitu di grup B, setelah pertandingan hari ini Malaysia untuk sementara berada di posisi pertama dengan raihan 3 poin setelah kalahkan Myanmar dengan skor tipis 0-1. Itulah untuk klasemen Piala AFF 2022. Top skor Piala AFF 2022 untuk sementara ini ditempati oleh Abdul Azizi, Kenshiro Daniels, Mauzinho, Peradon, dan Razimi Ramli dengan sama-sama mengoleksi 2 gol. Jadwal pertandingan selanjutnya di babak fase grup matchday yang ke-1 grup B yaitu pertandingan antara tuan rumah Laos yang akan menghadapi Vietnam hari ini. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam 7:30 malam live di INews TV. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Piala AFF 2022 hari ini dan juga klasemen terbaru. Kira-kira mampukah timnas Indonesia meraih juara di AFF 2022? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTQ Channel. Matur nuwun.